Sang Bundokala Raja atau Sang Taksu. Taksu merupakan bahasa baku dalam bahasa Bali yang diartikan sebagai daya magis yang menjadikan keberhasilan dalam segala aspek kerja. Misalnya, seniman, pergina, balian, dalang, dan profesi lainnya. Mereka dianggap berhasil karena metaksu, sehingga kata taksu tersebut bersifat universal dan merupakan kekuatan profesi masing-masing umat. Setiap manusia memiliki profesionaliti atau wiguna sesuai dengan konsep catur warna dalam agama Hindu. Dengan adanya profesi atau guna, memerlukan sekali anugerah Sang Hyang Widi melalui manifestasinya sebagai Sang Bundokala Raja. Beliaulah sebagai sedahan taksu dengan Dewan Taksu Hyang Aji Saraswati dengan juga restu anugerah dari para istadewata. Taksu itu sesungguhnya adalah kekuatan magis dari Sang Hyang Widi, di mana kekuatan tersebut merupakan kekuatan gravitasi atau gaya tarik. Dengan kekuatan tersebut menyatu dengan kekuatan manusia serta membangkitkan kekuatan manusia sehingga memiliki karisma, kekuatan yang menarik kemampuan spiritual dengan profesinya. Dengan demikian, pemujaan terhadap Sang Bundokala Raja atau Sang Taksu sangat diperlukan dan diterapkan sebagai mereka yang memiliki profesi apapun dalam agama Hindu.